Baik, kepada soalan kami di Malaysia ini, dan itu sedikit perkongsian lah ya, masalah berkaitan dengan topik yang akan kita bincangkan, iaitu kadar kesuburan. Dan kami dah bertanya kepada rakyat Malaysia antara yang telah memberikan respon berkaitan dengan kenapa memilih untuk tidak punya anak lagi, dah berkahwin 2 tahun ataupun hanya mahu seorang anak buat pada ketika ini, dan itu mungkin antara sebab-sebab yang diberikan sebentar tadi. Ya. Betul, dan sebab-sebab itu sebenarnya menyumbang kepada kadar kesuburan di Malaysia ini. Sebab sekarang ni kita dikabarkan bahawa kadar kesuburan di Malaysia ini semakin menurun, dan ini agak membimbangkan dan meruncing. Dan untuk bercerita mengenai kadar kesuburan di Malaysia ini, kita bersama-sama di studio hari ini adalah Dr. Komati Anak Perempuan Tiaga Rajan, Ketua Unit Subfertility Bahagian Reproduksi Manusia LPPKN. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Selamat pagi. Terima kasih kan sedia sama kami. Doktor, mungkin tadi kita dah dengarkan berkaitan dengan perkongsian orang ramai situasi, senario semasa di Malaysia berkaitan dengan tahap kesuburan ni. Mungkin doktor sendiri adalah orang yang lebih tepat untuk menjelaskan keadaan semasa ini. Silakan, Doktor. Ya. Terima kasih ya. Mula-mula sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada MHI kerana mengundang LPPKN. Saya rasa topik ini memang sesuai lah sebab bulan November ni, bulan sambutan bulan keluarga Malaysia kebangsaan. So topik ini sebab di negara kita institusi kekeluargaan ni dia dah berubah seiring dengan arus pemodenan dan juga urbanisasi, dan persepsi masyarakat terhadap institusi kekeluargaan tu pun dah berubah So topik ini memang sesuai lah pada untuk dibicarakan pada ketika ini So kadar kesuburan ataupun kita panggil total fertility rate, TFR, memang kita ketahui di negara kita semakin menurun. Maksud TFR ini adalah purata bilangan anak yang akan dilahirkan oleh seseorang wanita sepanjang usia reproduktif, iaitu dari umur 15 hingga 49 tahun. Dan TFR di negara kita memang dah jauh menurun daripada 6.7 pada tahun 1957, dah turun ke 2.1 pada tahun 2010. Banyak. Ya, dan 2.1 ni adalah paras penggantian, di mana anak yang dilahirkan tu cukup-cukup untuk menggantikan ibu bapa dia. Ya, itu pada tahun 2010. 10, tapi sekarang 2019 dia dah menurun lagi rendah ke 1.8. Dan kita menduduki tangga ketiga terendah selepas negara jiran kita. Macam Singapura adalah 1.2, Thailand adalah 1.5, kita 1.8. Dan dari segi etnik pula kita dapati wanita etnik Cina dan India mempunyai TFR yang kurang dari 2 daripada tahun 2010 lagi. Doktor, penurunan itu bagaimana boleh berlaku? Mungkin faktor kehidupan, pemakanan dan sebagainya menyebabkan berlakunya penurunan kadar kesuburan. Penurunan kadar kesuburan kita boleh lihat dari dua sudut ya. Satu dari sudut sosioekonomi, satu lagi dari sudut kesihatan. Kalau kita lihat dari sudut sosioekonomi, salah satu sebab yang memang sangat ketara adalah golongan muda sekarang ingin melewatkan timing untuk memulakan keluarga dan juga untuk menambahkan bilangan anak. Dan antara beberapa sebab yang diberikan, yang kita dapat tahu daripada kajian yang dilakukan oleh LPPKN yang kita panggil Malaysian Population and Family Survey, kita dapati bahawa yang paling latest sekali 2014, kita dapati bahawa di antara alasan-alasan yang kita dapati mengapa mereka nak lewatkan perkahwinan ataupun melewatkan memulakan keluarga adalah mereka nak melewatkan perkahwinan. Itu satu faktor, melewatkan perkahwinan. Dan kita dapati ramai golongan muda, lelaki dan juga wanita sekarang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tertinggi, tertiary, masuk universiti, buat degree, buat masters, PhD, dan selepas itu mereka nak mencari kerja, nak mantapkan career, baru nak memulakan rumah tangga. So kita kena faham, kita dapati bahawa umur di mana mereka berkahwin, kalau kita lihat pada lelaki, pada tahun 2004, umur mereka berkahwin adalah usia 28 tahun. 2014, dia dah meningkat ke 29 tahun untuk lelaki. Bagi wanita pula, 2004, usia berkahwin perkahwinan yang pertama adalah 25 tahun. 2014, dia dah meningkat ke 26 tahun. Dan jika kita lihat usia ibu ketika dia melahirkan anak yang pertama, usia dah meningkat dari 26 tahun pada tahun 2004
dah meningkat jadi 28 tahun 2014. Ya. So usia ini meningkat dan kita kena faham bahawa bagi wanita terutamanya, tahap kesuburan wanita itu menurun bila usia semakin meningkat. Iaitu bila dah mencecah 30 tahun ke atas, tahap kesuburan iaitu kebolehan, keupayaan wanita itu untuk hamil dan melahirkan anak tu berkurangan selepas umur 30-an. Ya, itu dari sudut itu wanita. Pun. Dari sudut lelaki, doktor? Sudut lelaki. Bila ada anjakan usia ke perkahwinan ni, sebab saya cuba kaitkan juga dengan tahap sosioekonomi. Sebab mungkin ada yang tunggu stabil sehingga umur 29 tahun. Saya sendiri berkahwin pada umur 29 tahun kerana ingin menunggu kestabilan tersebut. Tapi dari sudut kesihatannya, jika kita anjakkan usia perkahwinan ini, ianya berkait juga? Ya, dari segi kesihatan, memang ada berkait juga sebab bila usia kita meningkat, kita punya tahap kesihatan pun akan menurun. Yeah. Kita akan mendapat penyakit-penyakit seperti high cholesterol, kita akan dapat penyakit jantung kencing manis, darah tinggi, macam-macam. Ya. Tapi problem ni, tahap kesuburan ni lebih kita fokuskan pada wanita sebab tahap kesuburan tu kita lihat pada wanita lebih ketara. Dia menurun bila usia meningkat. Okay. So, sebab itu kita mula risau kerana ada trend di mana ada melewatkan perkahwinan. Ya. Mm-hmm. Dan kita ada buat kajian yang MPFS itu juga mendapati bahawa mengapa golongan muda, kita dapati 86% memang ada keinginan untuk kahwin. Mm-hmm. Tetapi mereka nak melewatkan perkahwinan. Kenapa? Mm-hmm. Mereka bagi tiga alasan utama. Satu adalah disebabkan oleh masalah kewangan. Betul. Satu lagi susah nak cari jodoh yang atau calon yang sesuai. Dan satu lagi adalah nak mantapkan kerjaya dulu sebelum memulakan rumah tangga. Okay. Dan satu lagi alasan adalah disebabkan oleh kos sara hidup yang tinggi. So mereka takut nak memulakan mendirikan rumah tangga, dah mendirikan rumah tangga nak melahirkan anak, nak menambahkan bilangan anak sebab membawa satu anak ke keluarga tu bermaksud mereka kena bersedia dari segi kewangan. Yeah. Dari saat anak itu dilahirkan sehinggalah anak itu tamat pengajian ke peringkat yang tertinggi. Betul, betul. Okay. Jauh perjalanan itu. Betul, banyak lagi yang mungkin kita boleh sambung. Tapi persoalan itu mungkin kita akan bawa kepada selepas ini kerana kita nak berterihat seketika. Dan mungkin jika kalian ada sebarang persoalan, penonton-penonton Malaysia ini boleh titipkan di Facebook Live MHI TV3 untuk kita tanyakan secara langsung kepada doktor. Okay. Kita berehat seketika, ya. Teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini.